Halo semuanya, ketemu lagi sama Bu Ita di Guruku Gamer Belajar Ngegame Belajar. Baiklah, selama beberapa waktu kita memang tidak pernah bertemu lagi ya semenjak The Sims 4 yang PS4 begitu ya. Baik, gak apa-apa karena memang kesibukan di sekolah banyak adanya ya. Sing maulitan lah, sing apa itu? Syuting UKS lah, sing syuting pembelajaran lah, sing lian-liannya iku yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu. Jadi Bu Ita mau mohon maaf dulu kepada para siswaku, bos-bos kecilku ya, bos-bos kecilku, I'm so sorry karena tidak melanjutkan konten di bulan Oktober padahal lagi Spooktober dan lain sebagainya. Iya, sekolah juga Spooktober ya, kayak supervisi kinerja guru juga ada. Jadi ya, kita langsung saja. Di pertemuan kita yang pertama ini mungkin akan tayang di November kayak ya. November, entah mungkin tengah atau akhir, entahlah. Tapi ya, yeah, it's really glad to meet you again. Sangat senang banget bisa ketemu kalian lagi, para siswaku semuanya. Begitu. Jadi Bu, comeback-nya Bu Ita di bulan November yang sudah lama ini kita tunggu-tunggu tidak berkonten-berkonten lagi di Guruku Gamer. Apa nih Bu? Comeback-nya apa nih? Oke, agak cerita sedikit ya. Jadi kemarin itu Bu Ita belum menemukan solusi yang tepat bagaimana caranya untuk rekaman di desktop atau di PC atau di laptop. Begitu. Nah, baru ketemu solusinya itu belakangan ini. Padahal Bu Ita itu udah nonton segala macam tutorial untuk ngerekam gameplay di laptop, tapi belum ada yang cocok. So, kemudian Bu Ita tetap mencari hingga akhirnya bertemulah solusi. Ya, dan itu kayak makan waktu cukup lama untuk memasang ini dan itu ya. Aduh, re, temen, jadi gamer itu nggak seindah apa yang kalian tonton sekarang. No, 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 it's full of apa ya? Trik untuk menampilkan apa yang kalian tonton hari ini. Jadi saya ucapkan dukung terus untuk gamer Indonesia agar tetap bisa konsisten, bisa loyal dengan apa yang mereka sajikan di YouTube untuk kalian semuanya. Iku ojo diremehin. It's really hard to do. Okay. Baiklah. Bu Yong, balik mana? Comeback-nya apa Bu? Comeback-nya apa Bu? Jadi setelah menemukan solusi untuk rekam di desktop ini ya, sebenarnya Bu Ita itu udah install game ini juga lama banget, bahkan sebelum The Sims 4 yang PS4 itu, bahkan sebelum itu, jauh sebelum itu. Cuman gak ngerti cara ngerekam gameplaynya gimana, kan begitu. Nah, comebacknya apa Bu? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah The Sims 4 yang PC, begitu. Lo pula bodoh yang PS4, oh tidak, tidak. Untuk yang di PC ini, Bu Ita akan pasang expansion pack atau pack atau kits yang menarik-menarik tentunya. Ada yang sempat Bu Ita pasang ya. Ada Discover University, terus untuk game packs-nya ada Werewolf dan Dream Home Decorator. Selain itu tidak. Tidak ya, hanya itu masih di tahap-tahap awal ini. Nah, kalau kalian pingin Bu Ita explorein semuanya dari packs-nya, expansion pack, game pack, stuff pack, and free stuff, and sale stuff like that, kalian boleh komen di bawah dan kalian bisa apa ya, menyatakan dukungan kalian dengan like, komen di video-video yang sebelum kalian yang nonton ini. Begitu. Biar aku tahu siapa saja yang suka banget sama Sulsul. Ngerti nggak Sulsul? Sulsul itu adalah sapaan khusus di dunia persiman ya. Soalnya Bu Ita maniak mensim.
dari yang The Sims 1, 2, 3, 4 sampai saiki yo 4 ya. Begitulah kira-kira. Jangan lupa like dan komen karena itulah cara kita berkomunikasi di sini. Kan jangan meremehkan apa itu like, apa itu balong kok bui tak seneng tak like. Yo iya Tare, I'm doing this for that for you. Kan begitu, begitu ya. Oke, langsung saja kita masuk The Sims 4 yang PC, oke? Iki rada variatif lene kene. Oke, let's begin. Oke, selamat datang di game The Sims 4 yang PC. Wow, ini dia interface di depan kita ya. Ada menu-menu yang bisa kalian lihat di sini. Di sini ada game resume ya, karena saya sempat main kan, bahkan sebelum syuting yang The Sims 4 PS4 begitu. Sudah ya, kita langsung saja new game. Press circle to start. Saya sudah tidak sabar ingin mengolah bagaimana lagi. Oke. Kita akan buat The Sims lagi dengan melalui sebuah cerita. Bill, ikut proses paling seru yang aku temukan di The Sims 4. Karena di The Sims 3 tidak ada. Baik. Hi, would you like to create my story? We'll start with a fun personality quiz. Afterward, you can customize my experience. Okay. Okay, kita mulai dengan pertanyaan yang mudah. Berapa usiaku? Yang adult aja, biar masa hidup kita bincang. Oke, okay, kalau nggak kena api dan kematian lainnya ya. When raising children, what value would I steal? Kalau kita membesarkan anak-anak, nilai-nilai kehidupan seperti apa yang kamu ajarkan? Bisa good manners, gravity, no chaos ya. Sehingga hidup tenang. Good manner dulu baru gravity. Ah, them can say so. Oke, okay. Ada pesta musim panas tahunan, tapi saya ada ujian di pagi harinya. Apa yang akan saya pilih? Berpesta seperti rockstar, cari jalan untuk nge-cheat atau mencontek, stay at home and prepare until last possible. Belajar di rumah ya. Aduh. Kalau saya ini orangnya mungkin enggak terlalu suka party karena terlalu crowd. Saya enggak tahan dengan kerumunan. Oke, okay, kayaknya, waduh, pasti siswaku, yo budal tapu, pasti protes kafe kan ya. Tapi nggak way to cheat ya, nggak deh kayak. Stay at home and prepare until the last second. Aduh, tapi ada sisi lainku yang ingin menjawab rockstar. Gimana dong? Aduh, gimana dong? Stay at home and prepare. Jika diposisikan aku adalah aku yang dulu, mungkin aku akan menjawab party like a rockstar. Gimana nih? Stay at home aja ya. Ya, maafkan aku. Oke, okay. Someone make a jokes about me. How do I react? Ada orang yang apa ya? Mengolok-ngolok aku. Aku bagaimana? Kalau saya masih ketawa dan play along. Oke, okay, liburan musim panas sudah dekat nih. Bagaimana saya menghabiskan waktu saya? Dengan lebih belajar lagi. Kalau belajar di saat liburan kayak enggak deh. Aku pingin liburan. With a vacation ya. Liburan ya. Visiting family and friend. Itu juga bisa. Tapi kadang-kadang aku pingin libur untuk diriku sendiri dulu. With a vacation. How involved in a child's life would I want to be? Seberapa kadar keinginan diri ini terlibat dalam kehidupan seorang anak? Ingin terlibat seutuhnya? Ingin menyewa ART? Atau koyoknya nggak akan berkeluarga dulu? Mungkin kebudayaan Indonesia. I want to rise and all stars. What approach do I take to my job? Apa motivasi saya melakukan pekerjaan saya? It's meant to an end. Segera dikerjakan untuk segera selesai.
sukses adalah penting untuk saya. I trust my awesomeness. Saya memang awesome. Enggak deh kayaknya ya. Kayak, I think success is important. Sukses itu penting untuk saya. Oke? Okay? Oh, Schwabi! Ketika saya memikirkan university, perkuliahan, the thing I look forward the most is fokus utama saya adalah all of it. Pendidikan iya, people iya. Oh. Dalam sebuah acara publik, saya blablabla. Adalah seorang yang gimana gitu maksudnya. The life of the party, ya, maniak pesta, atau seseorang yang selalu bawa gitar, atau orang yang suka bergelut. Jangan bergelut ya. Jangan suka bergelut. Baik, the person who brings guitar. Yes. I love music. What do I do for fun? Apa yang saya lakukan untuk bersenang-senang? Hangout bersama teman, eksplorasi sisi kreativitas saya, atau play games, surf the web. Like mostly biasanya scroll IG ya, scroll TikTok ngana. What do I do for fun? For fun. Tapi kadang saya suka untuk kreatif side. We may. Oke, okay, ketika aku dikelilingi anak-anak, apa yang aku rasakan? Apa yang saya rasakan? Karena hidup saya mostly bersama anak-anak ya. Kalian para siswaku semuanya juga mayoritas anak-anak berusia 13 tahun. SMP, SD, begitu. So, I love you so much. Angry, never, no. Bored, no, no. Inspire. Inspire, saya merasa terinspirasi karena I know kamu adalah masa depan dari bangsa ini, para siswaku. That's why I love you so much. Wow. Hai. Okay, mungkin akan sedikit saya permaksana sini ya untuk memiripkan diri dengan Bu Ita ya. Hi, nice to meet you. Feel free to assign my gender, which is my appearance and clothing, and don't forget to give me a name. Okay. Wih, karirnya entertainer ya. Not good so far. Okay, terus skillnya parenting ya. Okay. Terus skill ngelawak ya. Ya Bu Ita, skill ngelawak enggak ya menurut kalian? Ya komen di bawah, porek. Okay, starting fun. Apa ki? Consider pampering your life with extra similar. Siap untuk menghidupi sebuah keluarga ya. Ya. Baik. Oke. Okay. Di sini ada traits yang mana kalau kalian belum pernah main The Sims sebelumnya, traits adalah sifat yang The Sims kalian punya, karakter kalian punya. Di sini Bu Ita traits-nya ada perfectionist, which is right. Ya. Bu Ita bawel banget lek menyangkut seni budaya, Ancen. Lebih bawel daripada ayah Tommy dan bunda opah. Iya nggak sih? Komen dong di bawah. Kok iya deh? Kok iya? Dan cheerful. Apakah Bu Ita cheerful? Cheerful itu? Komen dong di bawah juga. Iya Bu Ita cheerful. Good. Ada goodnya ya? Ternyata ya. Masya. Kak. Bu Ita lo jahat. Aku melo apa? Melo ujian susulan sih. Lah ya opo rek, gimana lo, jangan terlalu tamangkannya kan, perfeksionisnya tuh begitu. Oke, begitu ya. Oke, domestik. Wih, ini apa namanya? Cita-cita, apa sih lek ngene? Saya lupa namanya, kalau di The Sims itu namanya apa, cuman mostly itu cita-cita, kayak life goals. Life goalsnya Bu Ita di game ini adalah super parent. Just right, maybe. I wanna be super parent someday. Saya ingin menjadi super parent. Okay, kita custom The Sims ini dulu ya. Rambutnya Bu Ita itu sajane panjang, rek. Panjang dan berponi. Mostly kayak gini. Cuman skin tone-nya tidak brown ya. Skin tone-nya Bu Ita tidak brown. Bu Ita itu kuning langsat. Kuning langsat.
orang Indonesia. Oke, ya, skin tone sudah face naiki rek. Si. Aduh, aku pingin lihat fotoku sendiri terus lihat kamera aja ya. Tapi kayak udah enggak pakai kacamata deh. Nah, hidungku bagaimana hidungku? Dan bibirku. Kurang sedikit deh. Wajahnya kayak mirip banget loh, cabi-cabi ini barang. Cuman pipiku udah enggak terlalu 3D gitu. Dan alisku tidak garang, everybody. How do I look? Apakah sama? Okay. Maaf ya. Untuk badan. Okay ya. Dan rambutnya Bu Ita itu warna hitam. Hitam tam wis kana liane. Okay. Baik, untuk baju Bu Ita itu suka sama t-shirt sama apa ya? Jeans. Apakah ada? Kita pakai yang base game dulu ya. Base game aja dulu. Karena kita enggak mau reveal yang werewolf sama dream home decorator sebelum kalian komen di bawah, oke? Enggak mau spill werewolf dan lain-lain sebelum kalian komen di bawah. Itu ya. Bu itu wis ono sing kespill. Nah, kita tidak pernah tahu. Kita pakai base game dulu. Baik. Waduh. Enggak. No. Kita kok enggak sebendat itu deh. Nah. Iya, tapi enggak terlalu. Wita gendut, cuman enggak terlalu gendut. Oke, set. Wow, ini cantik. Ini cantik, Kiki. Keren. Cuman prefer this. Boleh lah, iki lagi nge kok moro oren, iki lagi nge sopo sih. Okay, kita iki style buita banget iki. Cius, iki style buita banget. Celana jeans, t-shirt, lah enggak gitu, baju-baju yang dari Tile. It's mine, you know. Wait a second. Okay, here we go. Dan sepatu. Wita itu suka sama sepatu sandal saja nih. Ada nggak ya kayak sepatu sandal? Sepatu kayak gini tuh warna hitam. Nah, wah, gitu Wita banget. Tapi nggak mau pakai gelang. Signaturnya Bu Ita, kalau kalian tahu dan ngikutin Bu Ita sepanjang kelas, signature aksesorisnya Bu Ita siapa? Iya, cincin rek. Cincin I love ring. Triangle ring. Ada enggak ya triangle ring? Ki ndek jari manis kabeh ta iki. Ya udah deh, enggak apa-apa. Salah. Mana iki? Kelihatan enggak sih? Walah. Iki it's okay. Sumpah cuantik.
memuji diri sendiri ya. Baik, ini dikasih nama Akuita. Oke ya, change pronounce-nya her, of course. Terus tentu saja cewek. Shlove Pajelja. Enggak, suaranya Wita enggak segede itu yo. Wambosi Palingo. Yabehorm Agonal. Sama no? Mibun Grosh. Enggak ya. Sama no? Kenneth Oy Lovo. Kayaknya enggak cembreng Sebene banget. Sebene Lovo. Sebene Lovo. Abi you, Yorbabe. Garashi, Yabanzi Ascor. Nebabu, Lomse. Kayak kayakku ya, kayakku terasa seperti itu. Oke. Baik, terus apa ini? Jalannya bisa kita atur. Kuitaiku lek jalan rada bouncy. Rada bouncy sampai Pak Lutfi ku mulai. Pak Lutfi. Iya, rada bouncy. Bouncy ke mana ya? Iya, swagger. Swagger bouncy mana, Kak? Kayak kadang tidak seanggun itu. Terkadang. Oke deh. Baiklah, jadilah avatar Bu Ita di dunia The Sims. Kayaknya habis ini kita akan membelikan dia sebuah rumah. Yuk, langsung saja check this out. Tapi sebelum itu kayak pingin tak simpan. Oh, mode. Okay. Tak simpan di library. Okay. Press circle to start. Yes, of course. Okay, sama ya. Udah mostly sama ya. Oke, okay. lanjut, we want more. Oke, di base game sebenarnya cuma ada 3 kota yang bisa kalian akses. Yang pertama, sabar, Willow Creek, yang mana itu tuh deket kayak dermaga, jadi banyak tempat-tempat pemancingan, ikan, terus taman, terus ada apa kayak restorannya, ada perpustakaan, museum, sama apa lagi ya, pokoknya mostly yang lebih lengkap daripada 2 yang lain itu yang Willow Creek gitu. Untuk yang Oasis Spring ini kayak padang gurun rek, dan di sana rata-rata banyak rumah-rumah dari keluarga-keluarga yang gede, kayak satu rumah isi 8 orang kayak gitu di Oasis Spring. Kalau Willow Creek masih ada apa ya, variasinya yang keluarga-keluarga ini, ada yang masih tinggal sendiri, ada yang cuma berdua, ada yang kakak adik, ada yang keluarga 4 orang, ada yang keluarga 6 orang, begitu variatif yang di Willow Creek. Yang di Oasis Spring rata-rata enggak 5 sampai 8 itu ada di Oasis Spring. Cuman 1-2 orang aja yang masih single ya. Oke, untuk yang keluarga 3 teman, kota ketiga itu adalah Newcrest. Newcrest ini kayak semacam kota modernnya, cuma di dalamnya itu nggak ada apa-apa selain lahan kosong yang perlu kalian bangun. Nah, variasi ini bisa kalian manfaatkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian suka, aku pengen bangun rumah bu, mending di Newcrest. Bu, aku ingin mengelola keluarga dalam jumlah banyak, mungkin di Oasis Spring. Atau bu, aku ingin kayak rumahnya udah ada, keluarganya udah ada, tinggal tak mainin aja, itu bisa pakai Willow Creek, begitu ya. Nah, karena sekarang kita membahas base game, otomatis kita hanya akses 3 kota itu saja, 1, 2, 3 itu saja. Untuk yang Bridgechester itu kita simpan untuk kalian yang pingin bahas Discover University. Komen di bawah, atau mungkin tak buatin polling mau bahas Discover University atau Werewolf dulu di Moonwood Mill. Itu vibes-nya berbeda antara 2 ini dan 3 ini. Lebih yahut begitu ya. Baik, karena Kak Ita ingin harga rumah yang murah, karena uangnya masih 20.000, jadi mungkin kita akan ke Willow Creek. Itu ya. Nah, ini
suasana Willow Creek seperti yang kalian lihat di PS4 tetap sama, dan ada beberapa rumah yang available. Kalau yang not occupied itu berarti sudah ada orangnya, itu maksudnya. Kalau yang lahan kosongnya ini cuma 2 kalau di Willow Creek. Like di New Press banyak. Ada mungkin 7 lahan yang bisa kalian bangun rumah, begitu ya. Yeah. You can afford for this lot. Nah, gitu. Nah, karena aku pengin explore gameplaynya sama seperti PS kemarin, tak belikan rumah saja, gitu ya. Ini aja 15.000. Iya ya, rata-rata 15.000 ya. Ada sih 13 sih, cuman kok kayaknya terlalu gimana gitu. Oke ya, kita beli Streamlit single. Oke, and move in. Of course, furnace. Here we go, di rumah baru. Loh Bu, nasib yang PS4 gimana ngono? Jujur ya, aku gak nyaman banget ambil pengaturan pengaturan apa permainan di PS4. Jujur menurutku yang di PC itu lebih enak di tangan, menurutku seperti itu, that's why ya. Oh, kita sudah punya pekerjaan ternyata. Wah, enak ya, tidak usah mencari pekerjaan. Baik, kita akan mengikuti kehidupan Aquita Valentina di guruku. Bu, ayo fokus. Oke. Okay. Ini mostly enggak Bu Ita atur ya. Dia pergi sendiri ya. Oke, okay, kita ikutin saja. Dia mau kemana? Baik. Oh iya. Apakah kita mau dekoratif rumah ini jadi lebih baik? Oke okay ya, kita mulai dekorasinya dari soalnya ki rumah basic rek lah ya opo ya. Apa nama cheat uang yang ada di The Sims? Komen dong di bawah. Lek kalian tahu jawabannya berarti kalian itu veteran The Sims. Lek kalian baru main The Sims gak apa-apa. Dikasih tahu sama kating-kating veteran. Oke. Dan kalau kalian masih bingung bu mainnya ku sakjane apa sih ngono. Mainnya itu sakjane simple tapi pas dan rek. Kalian itu ada di sebuah dunia simulasi yang mana kalian punya rumah, kalian bisa berinteraksi dengan banyak orang dan bertetangga dan melakukan pesta pernikahan dan lain sebagainya itu. Disiki wongku. Oh ya, maca ya sian ya. Dan apa yo? Kalian bisa menikmati ini semua dalam satu genggaman saja. Wes bagaimana toh? Nah, tidak berhenti di situ. Ada expansion pack yang mengangkat tema menarik yang bisa kalian tambahkan ke game ini biar bisa menjadi lebih apa live ngono mainnya gitu. Soalnya The Sims 4 adalah game simulasi tersukses sepanjang masa di samping-samping brand yang beredar, begitu ceritanya. Oke. Okay? Kita mulai dekorasi dari arah dapur ya. Kita tekan tombol obeng dan scrubnya. Nah, lihat kan? Toilet sama dapurnya tuh basic sekali. Iya, karena masih basic memang begitu. Oke. Okay. Dapur. Mana? Kitchen. Wih, kiabik banget. Lihatlah, aduh, jantungku. Ya ampun, apik sekali. Biru atau merah ya? Ih, biru suka deh. Oke, sik. Sabar, kita tepakkan ini. Boom. Cantik sekali. Kita tinggal pindah pintunya dari sono ke. Nggak bisa ini ya, terlalu besar ya. Baik, kita pakai bingkai pintu yang lebih kecil. Apa ini, coklat ya? Tadi coklat. Titip
gak apa-apa, kita sama-sama nikmatin aja cara mendekor rumah ini di episode kali ini. Begitu, sekalian kenalan. Nanti kalau aku punya keluarga di sini, dapurnya luas, aku bisa masak. It will be awesome. Oke, untuk selanjutnya kita akan merenovasi kamar mandi. Mana kamar mandi? Bathroom. Bahasa Inggris ya, keluarkan di game ini karena mostly berbahasa Inggris, Rek. Ya ampun, cantik ya, Seh. Aduh, toilet impianku. Saya lihat-lihat sing lain-lain, Seh. Ini juga oke nih. Iki oke nih. Ini oke nih. Oke ya. Maafkan aku toilet lamaku. I have to go. Bye-bye. Gak apa-apa, ini nanti kita perbaiki. Bisa kok. Oke ya, kita ambil dari sisi seperti ini. Dan pintunya ikut kamar tidur ya. Baiklah. Teman, aduh, game simulasi bangunan dan sosial yang pernah aku coba itu yang paling asik The Sims. Tetap mulai dari satu kok sama dua sih kayak belum kelihatan bagus grafiknya, sih penceng-penceng kotak dan lain sebagainya. Baru ketiga, terus keempat ini revolutioner banget. Dan saya dengar ada The Sims 5 yang habis ini mau launching. Cuma nggak tahu kapan, nanti saya kasih info ya apa dari kolom komentar, maaf Lita. Oke, kamar tidur aku pingin sing cozy lah. Momo. Oh my god, iki kamar ibu Ita banget lah, isok direalisasikan. Oh my god, it's beautiful. Ana musik-musik e. Mau dong. Rodok diputer didik. Kenapa nih? Nah. Udah ya, boom. Oke. Maaf. Oke. Ih, kamar buta banget ini. Ini otomatis nggak bisa ya? Aduh, gimana dong, Bun? Ini aja kalau gitu. Oke. Ya apa sih? Sabar ya, saya bukan arsitek soalnya. Jadi ininya maju. Ininya mundur. Nah, mantap. Mantap jiwa. Oke. Untuk ini kok enggak perlu seluas itu, Be ya. Ini loh. Yes. Nah, ini lebih cozy untuk dilihat ini ya. Baik. Ruang tamu, everybody. Living room, ya. Ruang kehidupan, ya. Ini apa ini? Wow. No. Wow, ini cantik banget. Oh my god, it's beautiful. Biru, orange, kayaknya orange cantik ya. Sih kita lihat. Oh my god. Wow. Ruang keluarga impianku. Ini cantik ini. Bentar ya, saya mainnya di bawah soalnya. Kan gamon kan. Gagal move on. Kayaknya saya mau membuat rumah ini itu
dekat dengan coklat dan biru. Karena it's beautiful to me. Baik. Emang atap rumahku seperti apa? Oh. Oke. Bosku, atapnya bukan. Temen, kontrolernya itu lebih enak dek PC, rek. Temen ini enggak bohong aku. Daripada dek PS4. Soalnya saya tidak suka sesuatu yang ribet. Saya sukanya sesuatu yang efektif. Begitu ya. Oke, untuk cat luar rumahnya kita cari warna-warna yang kalem. Biru. Is that cantik sekali. Sumpah-sumpah, ini cantik sekali. It's blue, I love it. Oke, untuk yang biru di dalam mungkin akan aku carikan warna yang lebih soft. Gitu ya. Dan untuk flooringnya aku pengen pakai kayu. No, yang tidak terlalu tua warnanya. Juga tidak terlalu puyeh. Ayolah kawan. Aku suka banget flooring itu pakai kayu. Maaf ya, aku mainin nondok gini soalnya nekan tombol shift biar enggak ribet flooringnya. Sama yang di toilet itu no, enggak suka. No. Wow. Boleh nih. Okay. Yang di ruang tamu kita pakai karpet. Where is it? Karpet. Dan warnanya cozy. Okay. Sepertinya tatanan rumah idaman Bu Ita seperti ini. Dan satu hal yang paling Bu Ita ingin juga untuk tetap ada di rumah itu adalah pojok baca. Dulu memang Bu Ita gak doyan baca, tapi semenjak ketemu kalian para siswaku, Bu Ita jadi terinspirasi untuk baca lebih, terutama di dunia seni dan musik. Thank you so much for that. Ya, appreciate sekali kalian bisa membawa Bu Ita yang awalnya gak doyan baca jadi suka baca loh sekarang. And I enjoy that. Oke, okay. Wih, raknya gede banget ternyata. Oke, okay, ada rak baca ya. Dan kursi yang cozy untuk nemenin baca. What a life. What a life. What a life ditambahi meja kecil. Mungkin warna coklat. No, it's too big. Bentar, ini agak geser. Tambah. Dan ada hiasan bunga. And I love that. Enggak, buiku, it's too big. Enggak ya, bunga yang kecil udah kepasang di situ. Baik, untuk penerangan lukisan, maybe penerangan untuk keindahan. Hmm,
Mana ya? Sport poster. Tata surya, it's beautiful. Oke, untuk lampunya Bu Ita nggak mau pakai ini. Ini boleh sih, boleh tetap dipasang, cuman dekat pintu aja. Atau sudah ada ya? Belum ada. Oke, taruh di teras depan aja, ya teras depan. Tuh. I'm sorry. Maaf ya, potnya keambil. Kemudian, waduh sudah 35 menit ini kita. Lampu. Kita pilih lampu gantung yang estetik lah. Oh, ini boleh nih. Nah, sip. Oke. Dapur sudah cantik. Aku pengen nambahin beberapa hal seperti alarm kebakaran. Takut lek pas masak moro-moro kobong ilang, guys. Oke, satu, dua, hiasan papan. Mana ya hiasan papan? Wah, banyak rek properti nih, Bu. Banyak. Kalian bisa pilih sesuka hati, sungguh iki. Terus kayak garpu sendok ngono niku lho. Saos iku yo ana, ada pilihannya. Seperti itu. Terus tempat sampahnya aku enggak mau pakai yang ini. Pakai yang mana? Sing ini karena bisa dijual lagi dan dapat uang dari situ. Okay. Here we go. Rumah kita ada di sini. Untuk hobi activity outdoor. Kita pingin tetap ada treadmill. Mana nih treadmill? Treadmill. Kita pingin tetap bisa lari-lari manja di sini. Sama mungkin alat lukis ya. Atau alat musik ya. Alat musik deh. Ada gitar di kamarnya Bu Ita. Tada. Sudah jadi. Tambah TV enggak ya? Butuh deh kayaknya tambah TV. TV dinding. Ditaruh mana? Ditaruh sini. Enggak mau. Taruh sini. Terus ada kursi couch, loving couch. Nyaman sekali. Temani kira api. Kiki. Enak nih. Untuk nonton TV. Aduh. It will awesome sih. Bukannya harus ada ruang tamu ya? Gak jadi deh, udah ada ruang tamu, lupa Bu Ita. Ini jadikan tempat ini aja deh. Apa namanya? Firework. Bukan ya? Perapian. Untuk menghangatkan diri. Tapi kursinya pakai yang tadi aja. Terus sambil rebahan. Nah, mantap kan? Mantap. Oke, untuk hiasannya kita pingin yang minimalis but beautiful. Iki lucu iki. Tapi kok gak cocok ngono. Ini? Oh. Cantik itu. Sama hiasan kecil. Hiasan kecil yang bisa Bu Ita taruh di. Oke. Save dulu ya. Save dulu kok hilang nangis. Oke. Life mode. Sudah. Halo? Oke. Dia mau ngapain? Ada aspiration ya. Aspiration itu kayak
sesuatu yang dalam jangka dekat ingin dia lakukan. Stay happy for 4 jam. 4 jam di sini tuh 4 jam di sana, itu 4 menit di kita. Begitu. Make another seem happy. Hey, ini enggak ada welcome wagon ta? Kok aku didiemin? Welcome wagon itu kayak nyambut tetangga baru. Tetangga baru. Ini ada new inspiration ya. Look at the bright side. Look at the bright side itu mana nih? Atau kita masak ya? Kita fulfillnya tuh masih. Nah, kan welcome wagon kan? Ding dong. Welcome wagonnya dari rumah yang namanya BFF ya. Ada Liberty Lee, ada sopeke aku lali jenenge. Ada Travis Scott sama Summer Holiday. Kita cukup apal sama karakter-karakter di sini saking geleke main. Invite neighbors in ya. Sambut semua orang untuk masuk. Iya, kita pingin jadi tuan rumah yang ramah. Jadi kita harus mengundang mereka masuk. Masuk orek. Oh, angele. Loh. Oh, enggak ada maksudnya. Si. Loh. Ah, gimana? Salah alamat ini. Sudah, bisa masuk nih. Coba. Ono salah teknis pintu. Oke, masih belum bisa ya. Kita ganti pintunya dengan pintu biasa. Angel rehek. Aku pingin pintu dua daun pintu. Yes. Apakah sudah bisa masuk? Sudah sini ya, Tan? Oh, alah, dek, ini terjebak di toilet, ta. Maafkan aku, berarti toiletnya kurang pintu, bukan pintu depannya yang kurang, maaf. Oke, udah kita kasih pintu nih. Masa nggak bisa lewat juga? Sini ya. Nah! Kan-kan Dani, jadi gamer itu harus tahu letak masalahnya. Nah, nggak ngono nggak nemu solusi. Nggak sih, semua pekerjaan juga kayak gitu. Oke ya, silahkan masuk. Tada, welcome home. Nah, kita bercengkrama dulu ya sama teman-teman ini. Halo? Oke, sit loading. Don't vepi. The bee sheep noise moik form, ha? Dengar enggak kalian? Tante Peppy, bahasanya tuh bahasa Sims. Bukan bahasa kita. I never know what it means. Tapi setidaknya dari kerai kita tahu dia tuh lagi mikirin apa. Flamon nushkabau. Okay. Greet a new neighbor ya. Sapa. Sapa. Nuts cool. Pratna Pelzo. Wow. Grana Ura. Naba Florza. Arogaba. Arogaba. Dag dag. Kita sapai semuanya saja. Grinea. Barangkali kita bisa jadi teman yang baik. Banji. Nukum stay. Roslapa. Iboya play for step. Globi Nushpa. Yemi tent Tharbo. Polino or bees. Petabe. Petabe. Aku lagi ngobrolin apa ya? Karena subtitle lewat. Shibi Merki. Hop. 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 Kadang itu moro-moro. Susu.
moro-moro ingin ngomong jahat, gak boleh. Jangan, nanti. Pandele, Lindsay, Nurska. Oke, light aja deh, light. Sini. Flows it, flows it, flows it. Blah, Darza. Oke ya. Woo, oke. Ruangan sudah hangat. Warm self. Zarb's canoe, Merstafusha. Enakan di PC, temen. Game ini cocok banget di PC, tapi di konsol lain aku sih nggak terbiasa dengan mekanismenya. Oke. Oke, untuk interaksinya kita bisa milih friendly, funny. Oke, dia gerak sendiri, guys. Gerak sendiri dia. What's up, Clonor? Lucy. Keljo Derishi. Finifex. Oh ya, kita itu punya apa ini? Notebook. Lucy. Terus phone, terus kalender yang bisa kita interact. Terus di sini itu ada simoleon atau uang yang kita punya. Terus ini posisi kita duduk atau berdiri. Terus ini aktivitas yang kita lakukan ada di bar ini. Aspiration mode, moodlet. Moodlet itu kayak entah kita sedih, tense, marah dan lain-lain sebagainya, nanti tampak di warna-warna yang ada di sini. Kemudian di sini beda fitur ya, Di sini ada gambar bulan yang biasanya berguna ketika kamu jadi werewolf, kamu tahu kapan eclipse itu hadir, gerhana itu hadir. Itu. Ini ada tombol pause. Play, menambah kecepatan 1, menambah kecepatan 3, terus ini tuh kamera, bisa kalian ngambil screenshot, video shotnya tuh dari sini. Terus ini ada waktu dan harinya, terus ini ada aspiration itu tadi, kayak life goalsmu itu apa, itu di sini. Terus ada career, career itu pekerjaanmu, kamu kerja sebagai apa, bisa tampil di sini. Tugas-tugas yang harus kamu lakukan bisa di sini. Terus selanjutnya skill, skill apa saja yang udah kamu kuasai dalam hidup. Banyak banget skill yang bisa kamu kuasai, nanti tampak di sini berapa levelnya. Terus ada hubungan kamu dengan seseorang, tetanggamu, apakah baik, apakah tidak, itu tampil di sini. Kayak baik banget itu hijau total, jelek banget itu merah total. Tapi kalau kamu ada apa, romansa, ketertarikan romansa, nanti warna pink. Terus ada inventory atau sesuatu hal yang kamu bawa, kayak misal kamu dapat buku, kamu beli buku itu ada di sini. PR itu biasanya di sini. Lu kan angry. Nah, ini namanya mutual. Emotional. Terus ini adalah traits. Traits itu sifat kamu. Kayak gimana? Kamu orangnya clumsy, ceroboh, atau gampang marah, itu ada di sini. Kamu bisa pilih di depan banget yang kita atur-atur pertama kali itu. Terus ada like and dislike. Suka dan tidak suka. Kamu suka mungkin suka makan, atau suka main game, atau suka nanti keluar di sini. Terus feel atau kebutuhan kamu. Kebutuhan ya, toilet, makan, tidur, mandi, berbicara dengan orang, atau senang hati. Ya. Nah, kalau di sini, ini ada di Discover University sama Werewolf Pack. Tidak saya jelaskan hari ini karena saya menunggu komen kalian yang banyak itu di bawah. Oke. Dan kayaknya gameplay kita hari ini seperti itu dulu. Thank you for watching. Kita udah 1 jam lebih di camp ya. Iya, 1 jam lebih. So, till the next video, jangan lupa like, subscribe and comment. See you, ciao and dadau. See you. Bye. Saya akhiri dengan foto selfie diri saya sendiri di dunia ini. Nih. Hai. Asyab. Ini guys udah di zoom out ah. Deket banget ya.
Oke, 3, 2, 1. And cheers. Oke, bye. Bye. Da-da-da-da-da-da.